Emang kenapa mesti pindah sih? Anu mas, itu kan si Wahyuni ketipu pas umroh. Nah mungkin dia malu ngajak si Ningro pindah. Dok, gak ada air apa? Bang, kan tadi saya udah bilang airnya habis. Pur, air pur. Apaan sih? Gue emang tukang topa nyiapin air. Mana lu? Cak. Bang, Cak. Cak, mana lu? Cak, ini habisin dulu toh, weh. Cak. Mas Pur, yang bayar topaknya Bang Ojak siapa? Yang makan ojek, yang bayar ojek toh. Oh, kalau gitu nanti sekalian bayarnya. Wah, jadi kenyang kok. Pak Ji! Apa? Gini Pak Ji. Uwe bilang sama ojek. Udah deh Pak Ji. Kagak usah jodoh-jodohin Uyuy. Lu ngomong apaan sih, Jak? Kagak jelas. Pak Ji. Aduh. Ojak kan temenan sama Uyuy itu dari kecil. Dari masih bocah. Ojak juga seneng kalau dia bahagia. Tapi juga kagak bikin dia stres. Udah deh, Pak Ji. Kagak usah maksa-maksa Uyuy ngejodohin, Pak Ji. Kasian. Udah, lu gak usah campur, Jak. Lu gak tahu urusannya. Dia ngerti gak tadi gue ngomong apa ya? Al, mama mana? Ada di dalam. Al, mau gak kalau Alia punya papa baru lagi? Emangnya mama menikah lagi? Kok maunya sebegitu? Tapi mama lo mau kagak? Kemana? Jawab dulu pertanyaan engkong. Mau nanya mama? Engkong nanya Alia. Kenapa Alia nanya mama? Siapa yang jagain kue di luar? Ada Engkong. Mah, kata Engkong mama gak mau nikah lagi. Mau, tapi gak sekarang. Kapan? Ya elah, Be. Uli kan udah bilang, diulang lagi. Emang lu ngomong apa? Sabar, Be. Uli mau mandiri dulu. Kalau punya suami kan, Uli harus ngurus suami juga. Ah, lu gak pernah ngomong begitu. Babe gak pernah dengerin lu ngomong. Lah, ini gue dengerin. Ya udah kalau gitu, kagak usah jodoh-jodohin Uyuy lagi. Lah, gua kan tujuannya baik, Yuy. Tuh kan, diulang lagi. Ah, dasar lo emang keras kepala lo, gak bisa dibilangin. Mah, itu Engkong keluar gak apa-apa? Emangnya kenapa? Ntar malah kabur lagi. Ya elah, mau kabur kemana? Palingan juga pergi mancing. Assalamualaikum. Salam. Pak. Hah? Ibu mana, Pak? Tadi bilangnya udah di jalan mau pulang. Tadi ibu juga bilang kayak gitu, Pak, ke Tante Yanti. Bapak telepon aja deh. Takutnya ibu gak mau pulang gara-gara malu ketipu umroh. Ya wis. Wela adalah si bapak. Lah ngopo toh pakai nelpon ibu segala. Ibu kan udah di sini. Pak. Ayo yo kita ke ATM yuk Pak sekarang yuk. Lu ngapain? Yo ngambil duit toh Pak buat bayar DP kontrakan yang baru. Ibu baru aja nemu Pak di rawa itik. Lah mendingan kita DP-in dulu Pak supaya enggak keduluan orang lain. Ya wes, ayo. Yuk. Bagus ikut dong. Ya enggak usah toh gas. Wes toh kamu jaga rumah aja. Ayo, cepet bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim. Nah, gue lihat nih, Pak E dapat rezeki. Alhamdulillah. Rezeki apa, Pak E? Nih, lihat aja. Pak E, ini berasnya dapat dari siapa?